sampaikan Al-Mukarram Wal-Muhtaram Dr. Haji Ahmad Supriyadi MSI kepada beliau, fal yatafaddal mashkura. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحاب الكرام خصوصا إلى أرحابنا وأمهاتنا ووالدينا وأجدادنا وجداتنا وقرباتنا ومشايخنا ولمعلمين وجميع الحقوق علينا والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى روح إمام النووي الدمشق شول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هدى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang ulun hormati dan ulun muliakan para alim ulama, guru-guru agama, Badan Pengelola Masjid Raya Darussalam dan seluruh jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, masjid kebanggaan kita, Masjid Raya Darussalam, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah kesehatan, keafiatan dan istiqomah dalam menjalankan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan juga untuk para jamaah kita yang sedang sakit, semoga diberikan kesabaran dan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada para jamaah haji kita yang telah berangkat, yang sedang dan akan menunaikan rukun Islam yang kelima, mudah-mudahan diberikan kesehatan, keafiatan, keselamatan dan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar menjelaskan secara rinci tentang ghibah. Beliau menulis satu bab khusus sangat rinci tentang apa yang dimaksud dengan ghibah, atau dalam bahasa kita sehari-hari, walaupun tidak sama persis, itu adalah gosip, gitu kan. Nah, ghibah ini, kata Imam An-Nawawi, fa'ammal ghibah fahiya. Ghibah itu definisinya, kata beliau, dzikrukal insan bima fihi mimma yakrah. Engkau menyebut, engkau menceritakan tentang manusia. Siapa manusia di sini? Semuanya, apakah dia muslim ataupun non muslim. Jangan dikira ghibah itu bilangnya kada Islam, kada berdosa, sama dosanya. Dzikrukal insan bima fihi, engkau menyebut seseorang dari manusia itu, bima fihi, terhadap dirinya, mimma yakrahu, yang dia tidak sukai, yang dia tidak senangi. Sawaan kana fi badanihi, apakah itu menyangkut jasadnya, tubuhnya,
audinihi, atau tentang agamanya atau sikap beragamanya. Nah, sikap beragama itu maksudnya keberagamaannya, cara melaksanakan ajaran agama, caranya beribadah dan lain sebagainya. Au dunyahu, atau kehidupan dunia dari seseorang. Au nafsihi, atau dirinya sendiri. Au khalqihi, atau keadaan fisiknya. Khuluqihi, atau akhlaknya, karakternya, tabiatnya, kelakuannya. Au malihi, atau tentang hartanya. Au waladihi, atau termasuk tentang orang tuanya. Yang kita bicarakan ini bukan orang ini, tapi orang tuanya. Bahasa Inggrisnya kuitannya. Nah, itulah. Au Muhammad awwaladihi, itu anaknya. Awwalidihi, orang tuanya. Anaknya kita panderi misalnya. Abahnya ganteng pang, anaknya pina anu benar lah jar. Bujur ke anaknya nih itu jar. Nah, itu tuh termasuk tuh. Nah. Au zaujihi, atau pasangannya. Istrinya, suaminya, lah kita bicarakan juga. Orang mana bininya jar. Nah, kenalan misalnya. Bininya tuh orang anu jar. Uya kah jar. Pantas aja jar. Nah, itu kan. Atau lakinya misalnya lah. Nah, itu. Au khadimihi, atau pembantunya. Pembantu di rumah, pembantunya di toko. Kita bicarakan juga sama. Berarti sama pahalanya. Dosanya sama. Misalnya pembantunya ya, yang membantu dia. Asisten lah bahasa sekarang itu kan. Nah, itu kan. Au mamlukihi. Mamlukihi itu maksudnya, kalau ini kan di kitab ini dikarang di zaman di mana masih ada perbudakan. Budak, orang ini budak, lalu dibicarakan. Mungkin kalau sekarang mungkin dia punya pekerjaan yang dianggap tidak terhormat, atau mungkin ini, lalu kita tahu lekam itu gawiannya tuh, abahnya tuh. Nah, tuh nang ambil-ambil sampah tuh pokoknya abahnya aja. Nah, itu termasuk tuh. Lah, membicarakan orang tuanya gitu kan. Imamatihi. Imamatihi itu, imamah itu penutup kepala secara umum lah, surbannya misalnya. Bagusnya sidin tuh jar basurban, bujur aja lah surbannya bagus. Coba ikam paraki jar. Kehimanannya hibak benar jar. Nah, macam-macam. Coba lihat kupiahnya tuh jar. Tuh hibakan untuk. Bapak garang mau urus kalau kupiah orangnya, kalau terserah orang aja kalau lah. Au saubihi, bajunya. Coba lihat baju sidin tuh jar. Seminggu kada batapas sudah jar. Bos orang. Tuh macam-macam lah. Au mashyatihi, caranya berjalan. Ganteng pang orangnya lah, cuma jalannya sayangnya pincang jar. Ah, ya kalau coba kamu lihat jalannya tuh kayak itik jar. Macam-macam lah, tuh gibah juga ngarannya. Cara berjalannya dipandiri juga, cara orang berjalan. Adalah kira-kira lah, kadada lah kalau jamaah fitrah Islam kadada itu kan. Ah, itu. Apalagi di sini, oh lengkap di sinilah. Lalu kemudian sawan, sama aja ujar Imam Nawawi, zakartahu bilafzika au kitabika. Engkau menyebut keburukannya itu dengan ucapan. Kan biasanya kita kan ngobrol gitulah. Ngobrol sambil makan pentol atau sambil berselamatan ya kalau lah. Au kitabika, atau dengan tulisanmu. Wah, itulah. Ditulis di Facebook misalnya, di Instagram, atau di WA. Nah, lebih parah lagi tuh. Kalau pander itu kira-kira, kalau kita kadada hilang, tapi kalau ditulis, diposting, setahun gini orang bisa membaca lagi. Coba ikam buka postingannya tuh, Jan. Tuh ada. Nah, ya kan ini sama tuh. Itu amal badanu, maka gibah dalam hal fisik, kata Imam Nawawi, faka kauluka, engkau seperti mengucapkan,
fasik, apa namanya ini, a'ma, a'raj, a'mash, aqra, picak, buta, tuli, misalnya ganteng lah anak sedin tuh, bujur ya ganteng, coba kamu tuh tetulian orangnya aja, nah, macam-macam. Ih bungasnya jar anaknya, bujur ya bungas jar, coba kamu paraki itu jar, matanya tuh kadang-kadang kalau melihat sebelah jar. Nah, jadi menggibah menyebut keburukan seseorang dalam fisik. Qasirun, pendek, cebol misalnya. Itu ganteng pang, cuma cebol orangnya jar. Ustaz Berry itu gagah pang jar lah. Dasar gabah juga kaya kalau lah. Ah, kalau Ustaz Berry lah, dasar gagah, Berry Prima ngaran coba cari itu kan. Gagah pang Ustaz Berry itu jar, cuma awaknya makmur jar. Nah, makmur. Kata bagus aja makmur kan. Nah, ini apa untungnya kita memandiri orangnya kalau. Nah, ini memandiri tawilun. Kurus benar. Uma awaknya jar kayak tat, apa ini salahnya manusia nih lah, pendek di banderi, tinggi juga di uma jerapah itu jar, kayak jerapah awaknya kan. Kuat hirang, wow ya benar, ujar ulun lawan mahasiswa bahasa Arab menyebut ciptaan itu kan khalqun. Nah, tubuh kita, wajah kita, di mana kita lahir, dengan siapa kuitan kita tuh kita kada kau memilih. Itu Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Orang kulitnya hitam, orang kulitnya kuning, sawo buruk, sawo matang, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mencela seseorang karena kulitnya, karena rasnya, itu sama kita mencela ciptaan Allah, mencela ciptaannya, mencela penciptanya. Ya kalau kita kadang-kadang suka orang kulit hirang, padahal itu tidak menentukan keimanan seseorang. Nah, jadi apa namanya? Jangan sampai orang Islam bahasa sekarang rasis. Rasis itu apa? Rasis itu kan jadi penyakit di sepak bola kan, di olahraga. Orang kulit hitam misalnya, coba banyak pemain sepak bola itu, pemain sepak bola Real Madrid Vinicius itu sering jadi korban rasis, diolok-olok seperti monyet. Jadi sekarang monyet tuh bilangnya hirang, warik jarlah. Ini luar biasa, padahal Islam Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhannasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jelas ayat Al-Qur'an, Allah menciptakan manusia dari perempuan laki-laki, berkabilah, bersuku-suku, berbeda rasnya. Contoh ras itu, kita ini kan termasuk ras Mongoloid namanya, karena mirip dengan orang Mongol. Lalu ada orang Afrika. Afrika itu kalau utara itu putih, Tunisia, Aljazair, Maroko. Tapi kalau ke selatan itu kulitnya agak hitam. Nah, kalau kita menyebut hitam, tapi ketika kita mengaitkan hitam itu dengan seolah-olah menjelek-jelekkan, itu yang disebut dengan gibah dan rasis lah. Rasulullah pernah dalam, coba asbabun nuzul ayat ini kan, Nabi pernah apa namanya, adalah terkait dengan seseorang yang apa namanya, yang berkulit hitam, yang dicela oleh sahabat. Nabi kemudian mengatakan apa namanya, Nabi kemudian marah sekali dengan sahabat yang mengolok-olok sahabat lain yang kebetulan kulitnya hitam. Nah, inilah, jangan sekali-kali kita mencela orang lain karena rasnya itu. Tapi kalau khuluk, khuluk itu akhlak, itu bukan dari Allah, itu ciptaan.